memperkenalkan memanfaatkan barang bekas part 3 ya. Bekas-bekas ganti orang, ganti tali kulit, tadinya talinya rantai, minta diganti tali kulit. Ini masih bisa dimanfaatin kunci-kunci gini, engsel-engsel. Ini kunci pengaitnya juga masih bisa dimanfaatin. Ini sisa juga masih bisa dipergunakan, orang banyak yang nyari. Kalau talinya agak sempit bisa disambung pakai ini. Ini yang diperlukan, ini sangat bermanfaat. Kalau ada yang rusak bagian penguncinya, ini bisa diganti dengan ini, asal sama ya motifnya, modelnya. Ini masih banyak belum disortir. Ini juga masih bisa dipergunakan. Banyak ya. Rantai-rantai bekas. Suatu saat bisa diperlukan. Kalau ada yang orang membutuhkannya. Kayak gini nih, ini jangan dibuang, ini bisa dipergunakan. Kawat kecil seperti ini masih bisa digabut untuk nyambung tali. Untuk lubang bagian sini ya, dimasukkan ke sini. Biarpun bekas banyak kegunaan, yang namanya tidak terpakai suatu saat nanti pasti diperlukan. Banyak ya sisa-sisa potongan bekas potong tali rantai, sengaja saya kumpulin. Tapi belum disortir semuanya ya. Kalau satu-satu perlukan, tidak bingung mencari, tinggal ngambil. Ini juga suatu saat pasti dibutuhkan. Begini, tutup-tutup begini sengaja saya kumpulin. Kalau kita rajin pasti bisa dipergunakan. Yang paling
cari yang begini nih. Alat pengunci jam rantai. Alat pengunci rantai jam. Ini kadang-kadang perlu diperlukan kalau kita ngerajin ngumpulin, ngerajin. Bingung mencari kalau di rajin dikumpulin disortir. Enggak bingung lagi tinggal masang. Suatu saat orang ada yang mencari. Ya lumayan lah. Walaupun sedikit. Yang penting berkah. Memanfaatkan barang yang ada. Terpakai, tapi salah satu komponennya bisa dipergunakan. Contohnya ini tutupnya, ini spring bar-nya, sila juga. Lumayan deh. Norahin ngumpulin pastilah jadi duit kalau walaupun sedikit. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saran, kritik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.